Welcome back to my YouTube channel. Happy watching and enjoy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini aku wisata kuliner ke Umidori Japanese Resto, salah satu restoran Jepang di kota Bandung. Midori Japanese Resto ini ada di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 31 Trunojoyo Bandung. Menyediakan berbagai macam menu makanan dari mulai ramen, berbagai macam sushi, yakitori, kushiyaki, salad, dan berbagai macam minuman. Selain menyediakan berbagai macam pilihan menu, Midori Japanese Restoran ini juga memiliki tempat yang sangat cozy. Aku pribadi sih suka dengan konsep dan nuansa interiornya. Sepengalaman aku di sini pelayanannya sangat ramah dan juga playlist musik yang diputar juga mendukung, yaitu musik-musik anime. Ini dia mejaku. Di setiap meja sudah tersedia soyu dan juga cabai bubuk. Usap-usap. Keluar. Keluar Om Jin. Iya, saudara-saudara. Ini aku pesan apa ini namanya? Strawberry mint soda. Estetik ya. Wey. Ini dia menu makanan yang aku pesan. Mulai dari salad, gunkan, sushi, hanamaki, dan juga minumannya. Ini ya, salad. Emang kadang-kadang gini-gini. Ini. Apa dulu ini? Ini apa ini? Kayaknya ini deh. Apa dulu? Yang mana ya ini? Yang pertama ini adalah salmon crispy. Bismillahirrahmanirrahim. Salmon crispy air. Sebenarnya. Ini mah nggak bisa masuk satu kali. Bisa berantakan. Kumaha. Oh. Salmon crispy air. Kan kalau sedikit sedikit beres.
Selanjutnya ya, next mix gunkan. Ini telur salmon, ini tuna kalau nggak salah, terus ini gurita ya. Ini gurita kan? Seaweed ya. Ini apa ya? Ini tuna, ini apa ya? Nggak tahu lah itulah. Ini satu langsung. Ini harus langsung masuk menjadi bakut ya? Gimana sih? Gimana sih? Tadi Abi mah hilang udah dicocokin ke mana itu soju sorry. Ya itu nyanyi Bismillahirrahmanirrahim 7, 2, 3 ini pada pisan. Satus. Enak. Next, kita lanjutkan dengan salmon sushi. Ini mentah. Siap? Kalau ini mah memang harus dimasukin ke soyu. Gini. Siang-siang mentah mau ya. Masukin sini. Mau makan aja setelah 1 menit lihat. Mau makan ini doang cukup 1 menit. Gede. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Sushi teh ada rasa. Semuanya tuh ada rasa khas aroma. Next, lanjut salmon hanamaki. Ini mah pakai kulit ini juga pakai apa? Telur-telur salmon juga. Penutup. Gak tau sih yang harusnya penutup ya, bener ya? Nanti Maca iya sih. Ah, ini oleh-oleh tisu bang. Mas. Manis banget, renyah, kriuk, segar.
very good, very well. Good and well. Dilanjutkan dengan watermelon alias semangka. Nah, ini mah manis manis normal. Lanjut ice cream. Tada, sudah mulai meleleh ya. Cuma kita coba cek, baby cek. Lembut, susunya kerasa, tapi karena aku bukan pecinta matcha, jadi ya ini matcha banget sih. Untuk banget. Tapi kalau ini coklat udah pasti aku. Ini juga enak. Matcha cuman karena aku mah kurang suka matcha. Aku sukanya matcha Allah. Matcha Allah, matcha Allah, matcha Allah. Udah enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.